Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Kinan mau diceritain ayah Kinan tentang keong mas. Keong mas ya. Teman-teman disimak ya video Kinan. Halo, ayahnya Kinan nih mau cerita keong mas dari Jawa Timur. Nih, disimak ya. Asal mula keong mas dari Kerajaan Panjalu di Daha Kediri. Di Raja Kediri punya anak dua, namanya Dewi Chandra Kirana sama Dewi Ajeng. Nah, Dewi Chandra Kirana itu gadisnya cantik dan baik hatinya. Akhirnya ada seorang pangeran dari Kerajaan Inu Kertapati, Kerajaan Jenggala, mau mempersunting menikah dengan anaknya dari Raja Kediri. Nah, karena Raja Kediri punya dua anak, Dewi Ajeng dan Dewi Chandra Kirana, Dewi Chandra Kirana yang dipilih sama Raja siapa tadi? Inu Kertapati. Tapi Inu Kertapati tidak memilih Dewi Ajeng karena Dewi Ajeng mukanya buruk, perangainya juga tidak baik. Akhirnya dipilih Chandra Kirana. Nah, mendengar hal itu, Chandra Kirana disihir sama Dewi Ajeng. Dia langsung pergi ke dukun, minta supaya dukun mencelakai Dewi Ajeng, Dewi Kirana, Chandra Kirana. Akhirnya dia datang sama ibu tiri ibunya. Hai dukun, kamu kutuk sihir si Chandra Kirana. Akhirnya disihirlah Chandra Kirana menjadi seekor keong mas. Akhirnya diambil, disihir dari keong mas, dia buang ke laut. Mendengar hal itu, dia langsung kembali ke kerajaannya di Kediri. Dan Raja Kediri mencari anaknya. Mana ini Dewi Chandra Kirana? Akhirnya dia mengajak Inu Kertapati dari Kerajaan Jenggala untuk mencari Dewi Chandra Kirana. Akhirnya dia lari ke hutan, nggak ketemu. Dia lari ke laut. Akhirnya pas di jalan pantai dia kehausan. Iya, akhirnya mampir di satu warung. Pas di warung dia memesan minum. Ternyata pas di yang mengantar minuman itu adalah Dewi Chandra Kirana. Wah, si Inu Kertapatinya kaget. Loh, wahai putri, kenapa kamu ada di sini? Aku telah mencarimu. Wah, akhirnya Chandra Kirana disembuhkan sama Nyai Dadapan yang punya warung di pinggir pantai. Akhirnya ketemu lagi Pangeran Inu Kertapati dengan Chandra Kirana dan menceritakan apa yang telah dijalani. Bahwasanya dia disihir sama Dewi Ajeng. Akhirnya Dewi Ajeng kabur ke gunung sama ibunya dan akhirnya Dewi Ajeng meninggal di sana. Lalu Pangeran Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana melaksanakan pernikahannya yang dirayakan semegah-megahnya. Itu ceritanya keong mas dari Jawa Timur. Pesan-kesannya apa? Jadi kesan-kesannya supaya kita tidak boleh iri dan tidak boleh sombong. Kita harus jadi anak yang baik, tidak boleh berbuat jahat sesama saudara atau orang lain. Begitu. Gimana? Dede Inan? Bagus gak ceritanya? Bagus. Bilang ke teman-teman. Halo teman-teman, jangan sampai melakukan hal seperti itu ya. Ya udah, assalamualaikum ya teman-teman. Sekian video ini. Dadah.